Strike one. Aduh, strike one. Aduh, kakap ini. Aduh, wah, sampai corannya kayak gini. Jadi mas, rotok mundur titik mas. Tahu nih mas. Kakap. Aduh. Aduh. Jangan ditanya. Tarikannya wak, ayo naik, jangan kena tiram ayo, keluar, spiro aja. Aduh, ini, nggak tahu nih wak, takut malah. Oke Pak, kita kerap-kerapan lagi nih ya. Kita coba mancing di gorong-gorong sama Mas Hari Gaul ini. Ini kita pakai ses udang cukup gede-gede ya. Aduh. Ini ses udang yang kita pakai. Sesnya gede-gede ini pakai teknik ngoncer teman-teman ya. Ini dimana paling berapa gram bisa juga. Teknik seperti ini pakai 5 lipat juga enak. Oke, langsung kita lempar ini aja. Lemparnya ini enggak pakai gili-gili saya ya, langsung leader. Kita pakai leader. Spotnya cukup ekstrim. Ekstrim. Ini pakai 2 joran tapi satunya belum saya taruh aja, ntar aja nunggu air agak turun dikit soalnya susah nariknya. Jalan terus perahunya. Yuh, sini wes ya kono. Aduh nyong, truk. Aduh, lumayan lah. Lumayan kayaknya Mas Hari. Wah, kerapu gede. Lumayan iki. Oke. Akhirnya dapat penglaris ya. Sampai masuk-masuk ke Oke, lanjut lagi Mas ya. Mudah-mudahan ada strike-nya. Mas Hari di belakang ini nyutingnya susah, Pak. Jadi kayak gini aja ya. Lanjut, mantap. Oke, Pak. Ini kita sudah tiba di spot yang beberapa kali ya, ini udah masuk ke pintu keluar. Jadi sebenarnya kita masuknya dari sana, terus ini ada pintu keluar lagi dari sini juga. Kita coba lempar di sini, mudah-mudahan ada rezekinya. Itu ketinggian sekitar segini. Mas Hari masih jongkok, saya juga masih jongkok. Jadi mohon maaf nanti kalau pengambilan gambarnya agak kurang tepat ya, kurang pas. Oke, kita langsung kasih udang aja nih. Coba kita pasang di ekor aja ya, karena agak susah kalau pasang di kepala. Ribet. Dan ini kedalaman spot ini, Pak. Dan dalamnya pokoknya. Ini ada kalau kurang lebih ya 5 meter, 6 meteran ada. Oke, coba di sini. Berapa meter ini turun, lebih kayaknya kalau 6 meter ini satu warna. Biasanya 10 meteran lah satu warna itu. Nah ini baru sampai dasar. Oke, kita tunggu ya di sini. Spotnya bener-bener ekstrim ini. Oke lah, semoga ada yang mau makan. Strike. Gede. Enggak.
enggak, double strike pak. Aduh, sudah Mas Hari kayak, aduh, nyangkut punya aku mas. Aduh, punya aku nyangkut. Aduh, narik ketirem ini pak. Aduh, narik ketirem tapi berat ini. Eh keluar. Keluar nak. Ayo. Gede kayaknya. Isinya kayak gini susahnya pak. Belum punya saya. Enggak punya. Mas Hari putus. Enggak mas, lepas mas. Oh lepas. Ya punya. Ini, ayo narik pak, narik pak. Masih narik. Kena. Oh keluar. Ayo keluar. Keluar. Ayo keluar. Apa kau? Ayo. Kakak mas. Kakak. Wah. Ulah. Waduh, enggak sah mas saya mas. Sah lagi. Tembus biasa ini kakak. Masa? Tembus lah. Tembus. Kayak tembus pak. Jadi makanya di kena di bibirnya biasanya kalau nembus kayak gini. Jadi nembus sampai ke sini. Lumayan tapi size-nya ini. Lumayan. Oke mantap. Astaga mantap pak. Aduh mantap pak. Ini tembus. Wes dalam iki gak. Satu warna itu 10 meter. Masih lumayan pak desa ya. Mantap. Aduh susah ya sepertinya. Oke, lanjut lagi. Mudah-mudahan masih ada rezekinya lagi. Mantap. Oke, pak, kita lempar lagi ya. Hasil enggak cukup. Lumayan seperti ini. Oke, kita coba lempar lagi. Ayo lempar lagi. Semoga ada cintanya lagi, ada rezekinya. Pluk. Dalamnya pak seperti ini. Tapi biasanya barang mudinya di sini ngumpul biasa. Ini tapi pak, ini nggak tahu lagi. Ini sempat strike satu lagi. Mudah-mudahan masih ada temennya ya, biasanya saya segitu tuh banyak itu. Eh, kita taruh jorannya, kita tunggu. Karena ini susah banget sportnya ya, kita harus ekstra hati-hati pak. Takutnya juga jorannya ke bawah ikan terus nyebur malah susah kita. Oke. Aduh langsung nyangkut. Nyangkut pak. Itu keluar ikannya. Yuk keluar. Keluar kerapu iki mas koyo. Kerapu koyo. Koyo kerapu. Tapi drake tak pateni kok Mas Hari. Lumayan tapi bagong. Lumayan lah. Aduh. Drake lagi lumayan yo. Kerapune gede-gede ternyata. Waduh. Korea. Dari Korea ini pak, kayak ini. Wah, sak mini kilo pak. Lumayan ya, sesnya. Saya masih nyangkut mas. Ya. Langsung neng nisangnya yo, wis sak kena yo. Ya. Bisa. Dari bawah aja. Hah? Oke, ready dari bawah. Oke. Wis apa-apa. Betul. Punya dapatnya. Mas, angkatan diri yang. Mantap. Orang lolos. Oke, kita pasang udang lagi, Pak. Spotnya makin kesini nih. Ini. Ayo di sini. Yes. Ini reelnya pakai Shimano murah pak. Terus jorannya pakai Mas B2 tapi saya custom ini ya. Jadi atasannya itu bukan. Jadi saya custom sendiri supaya agak pendek seperti itu. Karena spotnya seperti ini, jadi kalau kita pakai joran panjang itu susah banget pak buat ngelempar. Oke, kita geser sini dikit. Oke, sip. Yes, kita tunggu lagi. Semoga ada rezekinya lagi ya. Di sini
Yuk. Strike, Pak. Aduh, strike, Pak. Aduh. Kakap ini. Aduh, Pak, sampai jorannya kayak gini. Dik, Mas, rotok mundur dikit, Mas. Tahu nih, Mas. Oke, siap. Kakap mau rampung. Kakap. Aduh. Aduh. Ceritanya. Gila. Gila tarikannya, Pak. Ayo naik. Naik, Nak. Naik. Ayo naik. Naik. Jangan kena tiram, ayo. Keluar. Keluar. Sepiro iki, Mas Hari? Dan 2-3 kilo. Itu prediksi saya itu 2-3 kilo. Ayo naik. Naik, Nak. Nyangkut, Mas? Enggak bisa ditarik, Mas. Nyangkut, Mas. Aduh. Kakak apa kenapa, Mas, kok kayak gitu? Kok gini? Kakak apa kenapa, Mas? Enggak tahu ini, Mas. Takut malah di drag-nya mati, malah putus. Aduh, nyangkut, Mas Ri. Nyangkut, aduh. Gak kuat, Mas. Nahan. Sabar dulu, sabar dulu. Aduh. Dan tarikannya, Pak. Kerapu kayak ya, Mas. Aduh, kakak gak gitu, Mas. Drag-nya udah kenceng banget, Pak, padahal. Ayo, keluar. Yang keluar. Wah. Langsung nyangkut. Aduh, putus. Aduh. Yes, putus. Putus, Mas. Putus. Leader. Putus leader. Enggak mampu beneran. Dan. Mungkin bisa lebih ya kalau 2 kilo ya, Mas. Kayaknya lebih ya, gak mungkin ya 2 kilo tarik SM ini. Dan gedenya ikannya. Joran berapa lip, Mas? Ini jorannya pakai UL lah, sengaja pengen cari sensasi. Kan ya. Terus, tapi leadernya kita besarin, kita leader pakai 60 ini. Tapi tetap gak mampu. Putus nih leader, Mas. Itu leadernya berapa lip? 60. 60 ya, babon, Mas. 60 itu udah babon. Putus, nggak mampu. Ya, kerapu tanya ya, yo. Kayaknya kalau prediksi saya itu. Soalnya nggak ada naik, terus nunjem ke bawah terus. Ya, itu yang saya lihat itu kan nunjem ke bawah terus. Dong, Edan. Oke, lanjut lagi. Siap. Oke, Pak, sayang banget ya tadi putus. Loh, Mas, itu Mas Hari. Aduh, telat rek. Ono, ayo, Mas. Ayo cepet. Aduh, kayak ngono liwak ae, Pak. Oke, ready. Ini baru saya mau naruh. Saya punya keputus. Saya tak tahan nih perahu nih yo. Alon. Sing penting munggah. Aduh. Wes kau. Lala. Wes kau. Saya. Ayo, wae sik. Aduh, putus lagi. Lho, mendelep. Wes. Putus lagi, Wak, enggak mampu ternyata. Dan putus lagi, Wak. Piye, Mas Hari? 2 kali putus ini. Dia hari aneh. Oke, belum rezekinya kita. Ayo. Ini punya saya mau tak kasih umpan, Pak Mas Hari langsung dimakan. Oke. Lanjut kita kasih umpan ya, Wak ya. Saya langsung ceburin aja. Mantap. Langsung kasih lempar aja. Semoga ada yang mau makan lagi. Ini sudah. Ya, semoga. Sudah 2 kali enggak naik ikannya. Size-nya kayaknya sih ya, kayaknya loh ini size-nya memang big size. Mungkin enggak apa-apa, mungkin belum rezeki lagi loh, Mas. Itu loh kerapu. Tuh lihat. Yang makan umpan kita sekitaran itu paling, Pak. Itu. Lihat itu ikan itu. Itu. Tuh. Dia enggak mau sini, Mas. Jalan. Itu kerapunya itu enggak kayaknya enggak mau, Mas. Nah, kalau makan kalau segitu loh apa ya mampu jorannya kita ini.
enggak mampu lah. Kita cari ukuran 2 kilo, 3 kilo aja. Kalau dikasih rezeki segitu aja, jangan gede-gede lah, enggak mampu kita. Oke, lanjut tak ya.